Saya nak berikan beritahu di sini di mana saya ada lagu baru sebenarnya, single terbaru saya sempena bulan Ramadan ni. Tajuknya adalah Bashirah. Bashirah ni membawa maksud apa ya? Bashirah ni membawa maksud berita gembira. Yes, berita gembira. Dan lagu ini diciptakan oleh Hafiz Hamidun, lirik oleh Fitri. Dan Fitri menceritakan kepada saya, dia menulis lirik ni berkisarkan keadaan sekarang, keadaan COVID-19, di mana adanya musibah, ada penyakit yang diturunkan. Tetapi ada hikmah di sebaliknya. Betul kan? Cerita sikit. Lagu baru saya insya-Allah sempena bulan Ramadan berjudul Bashirah, iaitu khabar gembira, akan saya lancarkan tidak lama lagi di semua platform digital. Jadi anda boleh membeli ataupun boleh download di iTunes, di semua platform yang yang halal, jangan yang haram. Kemudian lagu ini sebenarnya lagu istimewa. Memang saya nyanyi dengan cara yang berbeza dengan lenggok Arab. Saya puas hati dengan hasil ciptaan Hafiz Hamidun dan juga lirik oleh Fetri. Saya gembira sangat kerana saya memang nak satu hari saya nak nyanyi lagu yang dia punya feel tu Arab. Lenggok pun lenggok Arab. Anda nak dengar tak? Saya teaser sikit boleh? Nak? Saya teaser sikit lah. You all adalah orang yang paling awal lah ni dapat dengar saya punya lagu, lagu Bashirah ni. Beruntung lah you all. Sekejap eh. Okay, saya teaser sikit. Oh, ada yang belanja. So, saya belanja ni. Dengar. Kita bagi chorus lah ya. Intro je kan, kita bagi chorus. Ni part paling saya suka. Anda tak sabar menanti Bashirah ni, memang best sangat. Saya banyak kali ulang nak dapatkan dia punya lenggok Arab tu. Saya suka sangat sebab dia akan menguji saya punya cara nyanyian. So terima kasih Hafiz Hamidun, Fitri. Terima kasih banyak-banyak sangat. Jangan lupa share and like dan subscribe. Terima kasih.